Oke. Baik kawan-kawan, ini kita di hari pertama kita mobilisasi lagi sisa 24 batang di proyek FO Flyover Cakung. Nah ini kita ada di Pancoran, malam hari ini kita 3 mobil yang berangkat dari BIP 2, dari DFI 1 nanti. Muatannya girder PCU panjang 34,8. Dari BIP kita pakai 11 XL. Nah, hari ini agak ramai kawan-kawan, banyak karena kita gabung antara DFI dan BIP. Nah, ini girder pembuka pertama. Dengan XL itu depan 5, belakang 6. Nah, lihat betapa ramainya hari ini. Ada sekitar 6 mobil escort. Oke, mobil pertama udah keluar ini. Kita sambut mobil kedua. Kawan-kawan, ini kita lagi nunggu DFI dulu mau set keluar juga. Nah ini, halo guys, selamat malam. Malam ini kita bertempur, semangat terus. Ini Manawi nih, Manawi sehat? Alhamdulillah sehat pak. Sehat. Malam ini mau transport ke Pondok Kopi. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Tidak ada masalah, lancar, terus. Oke, siap. Sehat ya, Pak. Oke, makasih, Pak. Nah, itu mobil DFI lagi dibenerin dulu. Oke, ini Goldover, kawan-kawan. Ini multi-axle, mereka Goldover ini. Dari Aman Logistik. Tapi dipakai DFI dia. Oke. Ini Bapak Regar. Baik kawan-kawan, ini udah kita parkirin. Nah ini kita menunggu kontraflow di lampu merah Pancoran. 3 unit multi XL dengan kepala 2 unit R580 dan 1420. Perjalanan ini kita tempuh sekitar 30 kilo dari Pancoran menuju ke Pulau Gebang.
Oke, kawan-kawan, kita sudah di daerah Penas ini. Nah, ini kita pengiriman girder 3 unit multi axle. Nah, di malam Sabtu ini diiringi lagu dangdut yang lumayan kencang, nanti kena copyright saya. Jadi saya agak matiin dulu, kawan-kawan. Oke, ini kita istirahat sebentar ya. Coba kita lihat ya. Oke, kita berhenti tadi 5 menit, sekarang kita jalan lagi. Ini perjalanan 3 unit multi axle menuju ke Podokopi. Oke, kawan-kawan, ini kita lanjut di daerah Jatinegara. Nah, ini Scania R580. Kita mau di lampu merah ini. Oke, gua di atas multi axle, kawan-kawan. Nah, ini posisi muatannya tampak dari view di atas multi axle di depan ini, kawan-kawan. Nah, ini gua posisi di sini. Nah, ini badan bagian depan ini. Oke, ini mobil pertama. Balas Bing, langsung Bing, kanan Bing. Kanan, ambil kanan. Oke, kawan-kawan semua, kita sudah sampai di daerah Stasiun Buaran. Nah, ini kita di jam 1 pagi, kawan-kawan. Jadi 2 unit multi axle dari BIP sudah sampai di daerah Kontraflow. Ini saya ngawal unit aman logistik atau dari JFI. Nah, ini posisi masih lambat dan lambat. Ini kita di daerah Pondokopi, kawan-kawan. Nah, ini konvoy 3 unit multi axle dan kepala semua Scania R582, Scania 421, kawan-kawan. Oke, ini kita perlu diperhatikan poin ini, waspada, hati-hati. We'll be right back.
Nah, mantap, mantap, mantap. Oke, kawan-kawan, ini kita mau masuk pintu tol di daerah Bintara. Di proyek Adikarya ini, kawan-kawan, ini girder punya Adikarya untuk flyover Cakung. Ini mobil ketiga, mobil dari Aman Logistik. Tapi DFI juga. Ini buntutnya multi axle Goldover ini, kawan-kawan. Goldover. Scania. Ini Scania R580. Ini makhluk astral nih. Guys. Gaib semua. Ini enggak jelas. Semangat dong. Oke kawanku semua, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Nah, ini rangkaian perjalanan kita di hari ini, di hari pertama ini. 3 unit multi axle dengan muatan girder PCU. Oke, ini udah selesai sudah proses perjalanan yang begitu sangat melelahkan hari ini.